Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone. Yuk teman-teman ya, kali ini aku menggunakan si cacing gingerbread yang sangat-sangat lucu dan menggemaskan teman-teman. Oke, langsung saja kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada, kira-kira pada sembunyi di mana teman-teman ya. Wow teman-teman, ada si cacing donat 2000-an ini teman-teman. Udah lama sekali tidak menjebak si cacing donat raksasa ini. Waduh, mantap sekali teman-teman ya. Kira-kira udah ada setengah tahun gak menjebak si cacing donat. 1, 2 hitungan ke 1 sudah mati duluan teman-teman ya. Ya, mantap sekali skill si cacing wadidaw kita teman-teman ya. Kita makan sampai kenyang dan kita cari lagi yuk si cacing raksasa sultan yang kedua. Kira-kira di sebelah mana ya teman-teman ya? Pada ngumpet kemana mereka? Oke, langsung saja kita cari di mana kira-kira. Wah, teman-teman, ada si cacing zombie yang sangat-sangat besar sekali. Ini sih yang paling besar di game Warm Zone yo teman-teman ya. Jangan lupa videonya di-share ke teman-teman kalian dan nontonnya sampai habis ya, karena banyak banget cacing raksasa sultan yang akan dikalahkan. Kemana kira-kira kepalanya teman-teman ya? Waduh, besar sekali ini, mudah-mudahan bisa dijebak ya teman-teman ya. Wah, ini dia teman-teman, langsung saja 1, 2 dan nice. Wah, beruntung sekali ya bisa menjebak si cacing zombie yang besar banget teman-teman ya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, kita rebutan makanan dulu sama si cacing-cacing kecil. Sudah berdatangan tuh kan, pada ngejar ya. Aduh, bahaya banget. Oke, langsung kabur aja teman-teman daripada mati ya. Kita cari cacing yang ketiga, kira-kira di sebelah mana. Waduh teman-teman, ada si cacing peri raksasa yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman. Wah, ini sih besar banget teman-teman ya. Langsung saja yuk kita gas, kita kalahin si cacing peri yang sangat-sangat besar sekali. Kemana kepalanya? Waduh, dia nongol kepalanya teman-teman. Waduh, ini dia 1, 2 dan nice. Wah, ada 2 teman-teman. Ya, mati teman-teman ya. Baru mau dijebak dia sudah ketakutan dulu, akhirnya menabrak cacing lainnya. Aduh, sayang banget ya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang keberapa, 5 tadi ya. Langsung saja kita cari cacing yang kelima, kira-kira di sebelah mana teman-teman ya. Mantap atau tidak? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing fotografer ya. Mantap sekali ini. Langsung saja kita hantam yuk. Kita ikutin pelan-pelan teman-teman ya. Langsung saja kita hantam dah. Dia tidak mau kabur ya, padahal kalau kabur selamat tuh. Aduh, kasihan banget si cacing fotografer ya. Oke, langsung kita gas makanannya. Waduh, sudah habis lagi. Duh, curang banget ya si cacing-cacing kecil ya, merebut makananku teman-teman. Oke, kita gas, kita cari cacing yang keenam. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing kapibara raksasa. Langsung saja yuk kita hantam si cacing kapibara raksasa yang sangat-sangat sultan dan lucu sekali teman-teman ya. Kita hantam yuk. Kira-kira kepalanya kemana ya? Mantap sekali ini si cacing kapibara. Kalian kalau punya si cacing kapibara, iya, langsung mati ya. Langsung saja teman-teman ya, komen di kolom komentar, aku tunggu sekarang. Oke, langsung saja kita gas lagi, kita cari cacing yang kedelapan teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang kedelapan pada kabur paling? Waduh, ini dia teman-teman, ada si cacing elf raksasa ya. Mantap sekali teman-teman, langsung saja kita gas, kita kalahkan si cacing elf yang sangat-sangat besar sekali teman-teman ya. Ini harganya tuh $10 teman-teman. Langsung saja kita hantam kepalanya, kira-kira di sebelah mana ya? Kepalanya di sebelah mana ya teman-teman kira-kira ya? Waduh, dia muter lagi. Aduh, jauh banget lagi. Aduh, hampir saja menabrak cacing kecil. Waduh, ini dia. Waduh, tipis sekali teman-teman ya. Untung tidak jadi menabrak. Kalau menabrak aku yang kalah teman-teman barusan ya.
Oke teman-teman, kita kejar lagi. Jangan menyerah teman-teman, langsung saja. Ini dia, 1, 2, dan 3. Udah, akhirnya bisa dikalahkan. Aduh, kirain mau kabur ternyata. Wah, bisa dikalahin juga ya. Mantap banget, GG banget pokoknya lah. Skill sick cacing, wadidaw nih. Oke, kita gas lagi. Kita cari cacing yang ke-9 teman-teman. Kira-kira di mana cacing yang ke-9? Apakah dia kabur atau bersembunyi? Waduh, ini dia teman-teman, ternyata ada di atas kita ya. Ada si cacing keti raksasa sultani. Waduh, lucu banget nih si cacing keti. Langsung saja yuk kita kalahin, kita hantam. Wah, ada dua teman-teman, langsung saja, langsung dihantam pula. Waduh, oke teman-teman, ada dua ternyata. Ini lebih besar pula. Waduh, kan mantap sekali si cacing herlequin nih, badut herlequin. Waduh, mantap. Kalau ini bisa dikalahin, berarti 10 cacing raksasa sudah dikalahkan. Oke, biar double kill, kita hantam saja si cacing herlequin ini. Kemana kira-kira kepalanya ya? Mudah-mudahan bisa dikalahkan teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share dulu ya teman-teman. Oke, langsung kita gas, kita lanjut si cacing herlequin mangsanya. Ini ya, mangsa yang ke-10 ya teman-teman ya. Langsung saja, ini dia kepalanya. 1, 2, dan nice. Mantap sekali teman-teman ya. Wah, bener-bener barbar banget skillnya ya. Mantap sekali. Oke, kita rebutan lagi sama si cacing-cacing kecil meresahkan. Pada curang banget ya si cacing kecil ya, mau makan makananku ya. Waduh, sudah habis lagi. Oke, kita gas lagi, kita cari cacing yang ke-11. Lah, hidup lagi teman-teman si cacing elf ya. Waduh, kayak mana nih, padahal udah dimatiin tadi ya. Tapi tidak masalah, kita matiin lagi teman-teman ya, biar dia nangis di pojokan. Kasian banget nih si bocil. Ini dia, 1, 2, dan 3. Si bocil kayaknya lagi nangis. HP-nya jangan dibanting ya, cil cil. Aduh, kasihan banget si bocil, mati lagi cacingnya ya. Oke, kita gas lagi. Habis ini kita cari cacing yang ke-12 teman-teman ya. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-12? Kita gas lagi yuk teman-teman. Wah, ternyata ada di atas kita teman-teman ya. Ada si cacing raja catur raksasa. Waduh, waduh, waduh. Wah, langsung dihantam pula. Waduh, kasihan banget. Pasti terkejut ya. Aku aja terkejut, apalagi dia teman-teman ya. Waduh, kasihan banget. Memang benar-benar barbar banget si cacing wadidaw ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita cari cacing yang ke-13 ya. Wah, teman-teman, ada si cacing dobli ya teman-teman. Waduh, mantap sekali ini. Besar banget ukurannya. Langsung saja kita hantam lagi yuk si cacing dobli ini. Kita kalahin, kita hantam sama-sama teman-teman. Kemana kira-kira kepalanya ya? Dia mau kabur dia. Dia mau kabur. Ini dia mangsa kita. 1, 2, dan nice. Wah, 13 cacing raksasa sultan sudah dikalahkan. Pro banget skillnya ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita cari cacing yang ke-14. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-14 teman-teman? Pada ngumpet kemana? Waduh, ternyata di atas kita lagi ada si cacing Divi yang sangat-sangat cantik sekali teman-teman ya, berwarna ungu ya. Langsung saja kita gas lagi teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita gas lagi. Ini dia mangsa kita. 1, 2, dan nice. Waduh, double kill sama si cacing kecil ya. Wah, ini jarang-jarang terjadi ya. Bener-bener GG banget teman-teman ya. Wah, mantap pokoknya ya. Oke, kita makan dulu seperti biasa. Habis ini kita cari cacing yang ke-15 ya. Waduh, banyak banget cacing yang ke-15 ya. Oke, kita gas teman-teman ya. Wah, ternyata cacing yang ke-15 ada si cacing belang-belang ya. Namanya apa nih ya? Oke, ulah.
Aku terkejut lagi teman-teman. Kok bisa-bisanya ya kepalanya langsung nongol gitu aja ya. Wah, mantap sekali. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Dadah.